Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul huda ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhan nas, usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, hamba Allah, jemaah Masjid Busdai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pada siang hari ini atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslim dan kaum muslimat, yaitu untuk melaksanakan salat duhur. Dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya secara berjamaah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam hal berjamaah ini dan tentunya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabat, tabi'in, antabi'un tabi'in, hingga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usai melaksanakan sholat, banyak di antara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah dilakukan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa serta kesalahan yang telah kita perbuat. Baik itu permohonan secara langsung kepada Allah dengan ungkapan astaghfirullahal azim wa atubu ilaik misalnya, atau dalam bentuk pengakuan atas setiap dosa serta kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti halnya Allah berfirman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana al-ayah, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sebagai bentuk pengakuan dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, dalam suatu majelis ada salah seorang hukama, dalam sebuah riwayat beliau ini adalah bernama Imam Hasan Al-Basri, ditanya oleh salah satu santrinya, wahai guruku, apa yang menjadi tanda ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, saya tidak tahu persis ketika seseorang memohon ampunan kepada Allah, apakah ampunan yang ia minta kepada Allah, ia taubat kepada Allah, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tetapi setidaknya ada 6 faktor yang menjadi penyebab insya Allah diterima taubat seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 6 faktor ini kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama adalah ayyaru nafsahu ghairu ma'sumatin minal ma'siyah. Ini yang pertama. Ia tahu bahwa sesungguhnya dirinya tidak ada jaminan terlindungi dari perbuatan maksiat. Ini yang pertama. Artinya ia sadar betul bahwa sesungguhnya dirinya itu tidak maksum, bahwa terkadang boleh jadi dirinya akan jatuh kepada perbuatan salah, perbuatan maksiat. Oleh karenanya ia akan sangat hati-hati dalam menjaga lisan, dalam menjaga perbuatan, serta dalam berperilaku sehari-hari, karena ia sadar betul bahwa dirinya tidak ada maksum, tidak ada jaminan terpelihara diri dari jatuhnya, terpelesetnya dari perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, wayaro fi qalbihi al-farah. Kemudian ia sadar, tahu bahwa hatinya itu senantiasa merasa bahagia. Artinya kebahagiaan batin ada di dalam hatinya. Padahal secara nampak ia itu dalam keadaan susah. Wal huzna syahidan. Padahal secara kenyataannya boleh jadi dalam keadaan susah. Artinya bahwa ia mengetahui secara
hatinya ia memiliki kebahagiaan batin, walaupun secara kenyataannya dalam keadaan susah. Nah, hamba Allah yang berbahagia, kebahagiaan batin seseorang ini menjadi pertanda insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang senantiasa tenang, hati yang senantiasa tentram, hati yang senantiasa damai, jauh dari kegalauan yang luar biasa. Padahal kalau secara zahir boleh jadi dia itu dalam kesulitan, baik dari sisi ekonomi misalnya, dari sisi yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, indikator menjadi penyebab seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah wa yuqriba ahlal khair wa yubaida ahlas syar. Ini faktor yang ketiga, mendekat kepada orang yang baik, menjauh dari orang jahat. Mendekat kepada orang yang baik, menjauh dari orang yang jahat. Hamba Allah, senangnya seseorang berkumpul dengan orang baik, baik itu di masjid, di majelis ilmu, ataupun di tempat manapun beserta orang-orang yang baik, ini insya Allah menjadi pertanda seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indikator yang keempat, kata Imam Hasan Al-Basri, adalah ketika seseorang itu sadar betul bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam pikirannya. Kemudian ia sangat merenung akan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Agung. Gitu. Nah, hamba Allah yang berbahagia tafakur atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi faktor seseorang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika ia bepergian, berjalan ya, kemudian melihat alam pemandangan, ia ingat bahwa sesungguhnya semua yang aku lihat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pepohonan, baik itu dedaunan, ketika melihat langit, ketika melihat lautan, ketika melihat daratan, ia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Sempurna. Mentafakuri keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yakuna hafizul lisan. Senantiasa ia menjaga lisan. Hamba Allah yang berbahagia menjaga lisan di sini agar apa yang ia ucapkan ini benar-benar terpelihara, terjaga, tidak sampai melukai perasaan orang lain, tidak sampai melukai hati orang lain. Betul-betul dipilih kalimat yang baik-baik supaya orang itu tidak sakit hatinya gara-gara lisan atau ucapan yang keluar dari mulutnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah penuh rasa takut dari durhaka yang telah diperbuat. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah 6 indikator kata Imam Hasan Al-Basri yang menjadikan penyebab seseorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah, mudah-mudahan dari setiap perjalanan yang kita lakukan, ada kalanya al-insan mahalul khata wan nisyan. Ada kalanya kita ini manusia yang terpleset dalam keburukan, dalam salah dan maksiat. Lantas kita sesegera mungkin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selanjutnya dengan melakukan amal soleh, tilawah Al-Quran, kemudian salat berjamaah di masjid, kemudian ada 6 faktor yang ada dalam hati kita yang telah disebutkan tadi, insya Allah mudah-mudahan doa kita, Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menjadikan kami sebagai orang yang husnul khotimah, ini benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tausiah singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.